Ada. Sebagai Bupati Sragen, saya menghaturkan terima kasih banyak atas kinerjanya yang sangat luar biasa tanpa hari libur. Kemudian setiap orang berjaga di saat semua orang sedang bertemu dengan keluarganya masing-masing, kita bersiap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kata lain kecuali ucap syukur, alhamdulillah, dan terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semua. Berwisata di Sragen, kumpul-kumpul dengan keluarga, semoga Ramadan ini, Lebaran tahun ini berkesan buat semuanya. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan karena COVID-nya masih ada. Ucapan selamatnya buat warga Sragen. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita saling memberi dan saling meminta maaf untuk kebaikan sesama. Sragen, alhamdulillah kita bersama yaitu mungkin kenyamanan warga masyarakat Sragen, mungkin ya pengungsi yang baru pulang dari Ramadan bisa nyaman di Wiskowati. Terima kasih. Selanjutnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sragen. Dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Siap, Bu. Lihat kamera. 3, 2. Lagi ya. Ya. Cukup. Ya. Ayo jalannya.